Tiga unggulan muatan lokal harus dipahami dan diimplementasikan. Ilmu muatan lokal naon di SMP? Naon? Penguatan karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Yang kedua, program mengaji. Ya, mohon. Diupayakan bisa mengaji dan hafal Al-Qur'an. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah Balad, jumpa lagi dengan saya Denjaya di channel kesayangan Anda, Imbo Buringan. Sebelum dilanjut, silahkan di subscribe dulu agar Wajah Balad senantiasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentarnya. Wadya Balad Info Buringai, Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna, yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung DRS Haji Ruli Hadiana S.Sos M.I.Pol, Kepala Bidang SMP Dr. Haji Tubagus Rucita, serta Kasih SMP Wawan Somantri, kunjungi SMP Negeri 1 Paseh, dalam rangka program buku sekolah. Acara berlangsung di halaman SMP Negeri 1 Paseh, Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pada Senin 29 Agustus 2022. Kunjungan Bupati Bandung ke sekolah tersebut untuk mensosialisasikan serta mengevaluasi program unggulan muatan lokal di bidang pendidikan supaya dapat dipahami dan diimplementasikan oleh semua elemen pendidikan, baik itu dinas pendidikan maupun satuan kerja pendidikan. Kunjungan tersebut bertepatan dengan program Bunga Desa ke-11 di Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna dalam sambutannya, sekaligus tanya-jawab, baik dengan para guru SD, SMP, kepala sekolah, serta para siswa, terkait pendidikan karakter menyampaikan, bahwa pendidikan karakter sudah berjalan dari tahun pelajaran 2021 sampai 2022, artinya terus berjalan dan berlanjut, yakni di bidang pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kaitan dengan masalah cinta bahasa dan budaya Sunda, dan kaitan dengan belajar membaca Al-Quran serta menghafalnya. Ilmu muatan lokal naon di SMP? Naon? Penguatan karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Yang kedua, program mengaji. Ya, mohon. Diupayakan bisa mengaji dan hafal Al-Quran. Mohon. Yang ketiga, memulai budaya Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda dan kesenian Sunda. Atau saya silabus nanti aja. Silabusnya masih lokal, Pak. Masih lokal, Pak Kadis. Ya, oke. Okay. Tepuk tangan, Pak Kadis. Benar, Pak. Dek disinkronkan saya mendek tanya ke budak sekolah. Nah, tadi mana barangkali sekolah bener tuh dilaksanakan tuh. Ada tiga muatan lokal di sekolah. Apa saja? Program mengaji. Tahun ini karena itu. Yang di sekolah. Iya, di sekolah. Penguatan bahasa lokal sama budaya. Yang ketiga. Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, selama kemarin setahun, waktu itu saya dilantik tanggal 26 April dari mulai Juni 2021 kemarin sampai bulan ini bulan apa? Agustus. Agustus 2022 dilaksanakan nggak pelatihan muatan lokal yang tadi? Dilaksanakan. Oh, serius. Di SD Sukamanah tingkat anu jantan permasalahan saper kawis guru ngaji atau ska jawab tadi panginten atau kawalan bu bapak anu kedua abdi teh di kecamatan Paseh teh panginten murid teh terbanyak paling seueur 415-an mohon jantan di 10 rombel genteh ayah anu sakelas 67 gitu jantan terlalu penuh gitu. Nah
Di payun teh abdi kantos ngajengkeun bade hoyong hagaleuh tanah kangge mati mung aya 10 lokal di SMP gitu. Nah, janten SMP 10. 8 panggitan kan kelas di kelas 2 mah panggitan sa nembet giliran. Nah, adi teh gue disip teh Bu. Kita satu pagi kan semua berapa rombel sedang kawin nama 12 ayah nama di 10 kan numawi jantan 10 rombel itu dari kelas 1 sampai kelas 6 oh jadi berarti anak dua kelasnya berarti kelas 1 mohon kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 6 apa begitu malah aku 6 jadi 10 mohon 10 gitu. Kumari kan teu aya kelasna Bapak. Ti paite nah, arti aya dua kelas itu joplang itu kumaha? Mun jantan upami misalnya balik ka kelas 4 gitu, misalnya di kelas 3. Jadi gemuk akhirnya. Muhun. Gitu di sakelas ya. Kan ada teu aya. Jantan ibu mah perjoki tanah. Aya teh tanah nu kosong gigireun. Aya anu kosong ti paite teh abdi atos ngajengkeun mali atos di ACC ku kakabib. Aya teh naon teh BPJS aya teh. Cacan keluar hari mah. Ah pakadis. Blak, ning blak-blakan gitu tah. Kade BPJS teh 2 rupi. Aya BPJS kesehatan, mangpaatna teh Pak kanggo kesehatan. Upami Pak Ustaz teh damang, ya punten nu ngajar ngaji teh damang, teh asa cenah ka rumah sakit ngan sapurna mungkin kartu BPJS kesehatan. Nu kadua aya kartu BPJS ketenagakerjaan. Upami Bapak nuju ngajar ya ka sakolah punten ye. Uihna cilaka aya nabrak misalkan ya masih sehat tapi sing selamat. Misalkan. Maka si kartu ketenagakerjaan ieu ya manfaat. Berapa ratus juta pun biaya rumah sakit itu dikapak. Nu kadua na manfaat BPJS ketenagakerjaan punten kullu nafsin daiqatul maut. Jadi sakabeh makhluk bakal maut ngan aya nu pangheulana aya paneuri. Nah, upami dikersakeun Allah tos munut nyawa na Pak Ustaz atau Ustaz misal. Maka ahli waris Pak Ustaz bakal nampi 42 juta rupiah. Jaminan kematian. Nah, upami tos 3 tahun berturut-turut ye, tinggal dihitung ene tahun 2022, 2023 ye. 2024 namun 3 tahun berturut-turut kita di samping nampi jaminan kematian 42 juta rupiah oke nampi jang ahli waris 200 juta jang beasiswa murang kali lah kita lamun 2024 bupati kita mesti mengguring kene begitu ayo bupati nu lain mencantang tuh cantang tuh dituluy kan begitu insya Allah ngedukung bapak dan bupati deh. Nah gitu ya, ya paham ya apa namanya bupati kunjungi sekolahnya gitu om seperti kia ya kadang udah pasal ya kadang Pak KS untung ditanya ke harap aduh teman-teman tak apal dah ayah 32 rombongan belajar kerek ayah Ustadz 8 berarti kekurangan 25 tak Pak Kadis ya jadi ulah cicing wae Pak KB tegawe tuh maha. Untung ditanya hiji-hiji. Di akhir acara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung DRS Haji Ruli Hadiana Essos MIPOL, ketika ditanya koresponden Info Burinyai, tentang kesimpulan kegiatan tersebut menyampaikan, kaitan bidang pendidikan dengan 3 muatan lokal, betul-betul harus dapat dipahami dan diimplementasikan, sehingga pendidikan karakter anak didik, betul-betul terwujud untuk generasi muda penerus harapan bangsa. Pada dasarnya, 3 kebijakan bupati di pendidikan atau muatan lokal kaitan masalah peningkatan ya karakter pendidikan Pancasila dan UUD 45 kedua kaitan masalah mencintai budaya dan bahasa Sunda dan ketiga kaitan masalah belajar ini sudah dilaksanakan ya tapi hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan adalah kaitan masalah tadi kalau tidak salah kaitan dengan guru mengaji ya ternyata beberapa rombel ya di sekolah ini belum terisi guru mengajinya makanya kita akan melakukan lagi nanti mapping ya terhadap potensi guru mengaji sehingga yang namanya kuota yang ada ya 17.000 guru mengaji itu bisa terisi sehingga lupa namun mudah-mudahan ketika nanti ada sebuah informasi data dari para kepala sekolah ini bisa kita lakukan mapping dan bulan-bulan yang akan datang ini bisa terisi lagi kaitan masalah guru mengaji sekolah. Hadir dalam acara tersebut Kabid PAUD Eman Sulaiman,
para kepala sekolah SMP Suprayon 7, para kepala sekolah SD, para pengawas, penilik, Kormi Kabupaten Bandung, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat. Demikian dari kawasan langit SMP Negeri 1 Pase Jalan Karatuan Mekarpawitan Pase Kabupaten Bandung, liputan koresponden Info Burinya, yang terpercaya, melaporkan untuk dunia.